Sobatara warga Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Tacan Mekanya Holewi, Rea, Pangaruh, Tina Sesar Lembang, Upaman sewaktu-waktu karena dapat hal anu tedipi kahayang. Warga merep ketak pemerintah atau pihak anu boga wawanang, lebih gemat nyorang sosialisasi kasakumna masyarakat, patali jeng-jeng lengan Sesar Lembang. Sesar Lembang mengrupa salah patahan geser aktif anu pernahna di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Sesar Lembang mengrupa patemona sesar Cimandiri pada larang tepi ke Gunung Batu, anu anggangna kurang lebih 28 km. Dumasar karena keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, eta patahan T bisa ngabalukarkan lini kalawan ke taksiran kekuatan genep koma delapan, tapi ke tujuh skala Richter. Dumasar karena hasil panalutikan panganyarna tahun 2017 nuanyar kaliwat, laju ngiserna sesar lembang niti tilu,0 koma 5,5 mm lima milimeter saban Tauna. Eta angka nambahan tina prediksi tahun 2011 anu nyindekeun laju ngisarna 2,0 tapi ka 4 mm per tahun. Salah seorang warga ngebreken pangawaruhna ngenaan sesar lembang masih kurang. Warga miharap ketak aktif turta masif di pihak boga Wenang Katut Pamarentah bikin mere pengawaruh Ka Sakumna masyarakat. Utamana lampah nyinglar turta kasayagaan upama sawaktu waktu kata rajang musibah anu patali jeng sesar lembang. Kita punya tempat lain, ya. ya paling gak ya serem sih serem Pastilah. Uh, lebih apa lebih lebih turun turun aktif lah ke, ke masyarakat untuk informasi tentang bahaya sesar lembang supaya kita kita juga mengetahui bahayanya seperti apa biar kita ada, ada bayangan nih Selesai teknologi mutakhir anu diwawagan ku teknologi penginderaan jarak jauh lidar atau light detection and ranging ngijir-ngijir yen panjang na sesar lembang ngahontal 28 km ...ari di wewengkon tebeh kulon sesar lembang mentang timimiti lelowok pada larang anu tuluy ngaliwatan ngamprah cihideng Lembang Turta Bukit Batu Lonceng Cimenyan Ari di Tebeh Wetana ngaliwatan Desa Cipanjula Kecamatan Cilengkrang Kerang, Tepika Kabupaten Bandung Algi Muhammad Gifari Bandung TV.